Sedang jauh ke depan, belum selesai. Angkat tinggi Ivan Johari. Jatuh kembali penjaga gawang. So Ponwit usaha melakukan tekanan dari Pung Sakon. Dikejar, kita lihat. Oh, umpan ke depan. Ada Yot Sakon. Gagalkan Indonesia tadi. Oh! Alhamdulillah! Indonesia merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh! Nampaknya belum. Tinggi, berduel. Hati-hati Indonesia. Yot Sakon sendirian. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yot Sakon disamakan kedudukan di sisi sisa waktu babak kedua. Kenapa sih tadi ya? Apa yang terjadi? Yot Sakon mampu. Menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi di sisa waktu babak kedua yang sangat krusial. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Yot Sakon. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Yot Sakon, Bung Maruf. Bebas, keras dan